Kang, Dek. Iya nih, saya lagi BUCPT nih. Ini kan gak enak kalau minta uang terus ke si Sule, takut bangkrut ya. Iya, saya tuh lagi mau ngambil barang. Cuman harus sekarang, kalau gak diambil orang barangnya. Tapi Mang Saswi punya rekening BRI gak? Kalau rekening BRI mah gak punya. Cuman saya kemarin tuh udah habis registrasi T-Bank. Nah, di situ kamu tinggal transfer aja ke nomor handphone saya. T-Bank? Nomor HP jadi nomor rekening? Kalau mau transfer ya harus ke nomor rekening tabungan dong, Mang. Ah, masa kamu emang gak tahu? Pokoknya itu nomor HP saya berarti nomor rekening saya. Udah deh, kamu transfer aja. Nomornya mana? Nah, ini catat ya. 0813-2160-2160. Tungguin aja, Mang. Langsung saya transfer nih sekarang. Aduh, benar-benar the best friend. Terima kasih. Oke, Mang. Sip nih. Eh, wah, langsung hadir. Hebat ini BRI. Asik. Minta kode akses dulu ah. Benar. 500. Benar. Si Mamang, Le, minta tolong transferin uang. Hah? Iya, tadi udah gue transfer. Oh, udah lu yang transfer? Iya. Aduh, kan gue jadi enak nih. Gak apa-apa. Jadi gak enak dong, malah jadi enak. Iya, maksudnya gue minta tolong sama lu terus. Iya, abis dia gak enak, katanya minta duit sama lu, takut abis. Ya udah, ntar gue ganti deh. Hah? Gak usah, gak usah. Kapan mau ganti lu? Besok lah. Gak usah. Maaf ya nih, memang saya lagi urusan sama Andre. Winda, katanya pernah diajak kenalan sama orang itu lewat pelayan restoran. Dan dikasih kertas ya. Oh. Isi kertasnya, apa sih? Batuk, Pak Ji! Emang ada larangan batuk? Ya boleh. Kan saya nanya. Boleh dong, dilarang batuk. Nah kalau saya ngomong batuk. Oh tak doain batuk terus loh. Ini orangnya nesuan nih. Kalau saya nanya batuk Pak Haji, nah, langsung Andre ini berdiri minum okutan. Gitu. Eh coba. Nah. Iya itu isinya nomor telepon. Nomor telepon ya, siapa? Nomor telepon pelayannya. Eh bukan ya. Nomor telepon orang itu. Orang siapa? Ya itu saya gak kenal. Oh jadi ada laki-laki nih di restoran nih lagi makan. Lihat-lihat pindah gitu kan. Set. Ih cantik. Wah, juga nih. Iya nih. Nah, nyuruh sama pelayannya gitu kan. Kasih nomor telepon si cowoknya itu. Tetamu. Caku. Berarti nomor cowok itu dong. Iya dong nomornya dia. Terus kamu gimana tanggapannya pas begitu? Kebetulan di samping aku ada bapak-bapak gitu. Oh kasihin ke samping aku lagi. Kasihan banget. Iya jadi biar mereka. Mungkin dia niatnya ke bapak itu. Cuman malu kan. Jadi ke aku. Jadi akhirnya kasih ke bapak-bapak itu. Masa sih? Tapi kamu tahu gak orangnya? Tahu. Kenapa? Jadi hari berikutnya ketemu lagi, akhirnya kenalan. Akhirnya kenalan? Iya. Terus jadian? Enggak! Kenapa gak jadian? Emang kamu belum punya cemewel? Udah punya. Oh udah punya. Jadi itu kenalan patah hati dong. Dan itu udah lama banget, itu udah sekitar 3 tahun yang lalu. Kamu tahu gak siapa yang nulis surat itu? Hah? Tahu nggak siapa yang kan ada di samping kamu. Oh. Jadi begitu ceritanya. Iya. Karena udah punya pacar ya, takutnya pacarnya sakit hati. Iya, itu beberapa tahun yang lalu ntar pacarnya marah lagi kan. Oh, pacar kamu apa pacar? Iya, pacar yang sekarang ntar marah jadi itu. Aku enggak, aku nggak pernah marah aku. Emang siapa? Aduh, ketahuan deh. Ah, buat temen Rizky. Yes. Melukis gimana? Masih? Gambar-gambar masih, hobi masih. Kayak Mas Adi di ini ya, tetangga Mas Adi itu kan hobinya ngelukis juga. Iya, tapi masih belum berani ke kanvas lah, belajar dulu. Emang lukisnya masih di tembok apa gitu? Iya, sama anak barengan coret-coret tembok gitu. Di kertas biasa gitu? Iya, di kertas, kadang di media digital. Nantilah akan menuju ke sana, insya Allah. Akan tetap terus dilanjutkan? Melukis. Ya harus hobi. Pinginnya sih jadi sesuatu lah dari hobi dari kecil kan, gambar kan. Cuman sampai sekarang belum direalisasikan jadi sesuatu. Desainnya apa? Rumah atau gambar? Rumah apa? Pegunungan? Lebih kayak ilustrasi sih. Belakang lagi suka mengkritik gitu tapi lewat
coret-coret. Oh, oh lewat tulisan gambar ya. Berarti ini Lek, kalau bikin cover album, cover kaset, bisa minta tolong Rizky nih. Bisa. Biasanya harusnya bisa. Pernah kan bikin buat cover kaset bisa tuh pastinya kan? Belum pernah tapi harusnya bisa. Harusnya bisa sih, gampang kan. Temanya apa? Temanya apa gitu. Kalau gua ngelukis dari zaman dulu enggak berubah-berubah, pegunungan terus. Matahari tengah. Matahari tengah, awan, ada burung satu. Burungnya M gitu kan. Burungnya M gitu. Burungnya M tuh dari garis bawahnya. Pohon kelapa gitu. Terus jalannya segitiga. Nah, jalannya gitu. Terus ada perkembangan. Padinya juga nggak numu-numu. Dan selalu pasti ada rumah di situ satu. Saung kayak saung. Saung gitu. Atau nggak terus ada petani buat cangkul. Iya. Udah begitu. Pohon pasti gitu. Iya. Jadi ingat masa lalu ya. Iya waktu masa kecil. Kalau nanti suka juga menggambar. Sebenarnya sih emang aku di dulu pas masih SMA ngambilnya visual art. Ngambil visual art dan media aku emang charcoal and canvas. Tahu nggak charcoal? Simen dulu, simen dulu jeng, terus nyari di internet. Oh, Nadine, kamu dulu kalau nggak salah keriting rambutnya kan waktu masih kecil. Iya, aku dulu keriting, masih keriting sih sebenarnya sampai sekarang ini juga kalau keringetan pasti keriting. Iya, kok keringetan keriting? Karena kalau kena, kalau misalkan rambutnya kena basah keriting lagi, ini cuma di blow doang. Oh, di blow. Tuh buat pemirsa di rumah, kalau yang mau keriting, keringetan aja ya. Nggak usah ke salon. Tergantung akar rambutnya dari kecil. Oh, berarti aslinya rambutnya keriting. Aslinya keriting. Oh, begitu. Mas Gogon. Ya. Mas Gogon katanya jago juga menggambar ya? Waktu dulu kan? Memang saya basicnya itu lukis. Gambarin ini kan kalau misalkan mau gerak malamnya siang gambarin dulu gitu. Enggak, gambar mak lo. Ya gambar aku ini dulu basicnya memang pelukis. Saya dulu dari seni rupa. Oh, pelukis. Ya, ya alirannya macam-macam. Ada aliran abstrak, natural, surrealis, naturalis, ekspresionisme. Benar berarti. Iya. Biasanya yang digambar apa sih? Enggak tentu, kalau kita surrealis kadang-kadang kita berkhayal kan. Iya, surrealis. Ya, naik sepeda ke bulan. Oh, jadi berkhayal ya, berkhayal, hayalan-hayalan. Bukannya Mas Gogon kalau gambar tuh lihat rumah dulu, digambar dulu, ini jalan ke WC, ini pintunya ke sini, malamnya datang nih. Iya, ya waktu nyolong begitu. Nanti kalau dapet, ya kan, dapet colongan, setorin sama mak lo. Tahu aja. Mas, ngomong-ngomong Mas Gogon, masih kepengen bikin grup lawak lagi nggak, Mas? Susah sih, kadang-kadang nggak ini ya, apa nggak sejalan dengan pikiran kita kadang-kadang. Beda visi dan misi. Gitu. Jadi kita pengennya begini, apalagi kalau masalah honor ya, nah, ini kadang-kadang selisih 1000 aja, kadang-kadang gak mau ngalah, makanya memang paling bagus tuh sendiri, freelance. Laku ya sendiri, gak laku juga sendiri, kalau pakai grup itu paling dapetnya ribut mulu aja. Tuh, makanya jadi, aku gak pengen jadi ikut grup-grup, bikin grup gak pengen. Bukannya kabar terbaru, baru-baru ini mau bikin boy band. Bukan boy band. Apa? Bukan. Gerombolan penyanyi itu. Oh, bikinnya gerombolan penyanyi. Iya, ya. Gambar dulu, baru nyanyi malam-malam. Iya, iya. Mana? Eh. Cuman lewat doang. Hah? Ini, kamu ngantuk? Ini kalau... Bukan, aku baru bangun jadi lapar. Ya udah makan dulu tapi jangan ganggu, ya. Hah? Jangan ganggu tapi. Hah? Jangan ganggu. Wah, bolot nih. Ketularan. Jangan ganggu lagi ngobrol ya. Sip. Nih ada yang makan yang baru nih. Nih tahu enggak nih makanan baru nih? Siomay. Ya. Yeah. Aku mau tahu. Tahu ya ini makan nih. Aku mau seblak. Omongnya seblak. Ya udah kirain soalnya. SMS Sule makan siomay. SMS Sule makan siomay. Om. Apa? Itu sama siapa? Kutung Candy ya, gulali ya itu. Mana? Orang. Gulali dari mana? Bukan, di atasnya rambutnya
ada dikit. Itu bukan gulali ya? Dicat, bukan gulali injot, bukan. Dicat. Bilang, ini contoh permen pop gitu. Permen pop. So, kamu mau makan yang mana? Sebelah. Oh, ya udah ambil aja. Sebelah. Ini mau nggak mau nyoba ini? Enggak. Ini tahu nggak ini apa namanya? Nggak tahu. Yang ini namanya kupat tahu. Kupat tahu harganya 1000. Yang ini namanya kupat tahu. Kupat nyeri untung. Sayang cuma satu. Anak bandel. Mau ditawarin hilang. Aduh, untung anaknya samurai. Kalau enggak pasti mati. Le, ya, kalau diperhatiin Rizky kan brewokan, ya kan, maco gitu. Ternyata Rizky ini beliau ini sangat manja sama istri. Iya ya, enggak malu sama brewoknya. Gue. Dibilang manjanya gimana sih, Ki? Hah? Manjanya gimana sih? Mamah gitu ya. Jadi malu. Iya. Aduh, hati-hati pas ini. Enggak. Gimana manjanya? Misalnya coba misalnya istri. Kalau lagi berduaan katanya suka sering senut-senutan pakai rokok ya. Le, coba misalnya lu istrinya gitu. Manjanya gimana sih? Coba manja-manjaan coba. Coba. Ceritanya Rizky. Ceritanya Ki. Ceritanya jangan nyemutain sekarang. Enggak gitu amat. Ya ceritanya bayangin bini. Bayangin bini gitu. Buat ceritanya jadi bini lu. Misalnya ada apa sih AA ini? Mama sini dong, jauh-jauh sih. Aku jadi susah deprok sih. Aku pegel. Hari ini capek, pijetin dong. Gantian. Ah, di mana? Gue duduk, lu pijet. Iya, yeah. Capek ya, ya. Gimana hari ini, anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat. Udah pada tidur belum? Belum. Ih, bandel itu anak kita. Tidur sudah tidur dong. Masa adeknya dicemplungin ke sumur? Ambil aja. Iya, iya. Anaknya masuk. Papa. Anaknya. Lagi. Papa pulang. Umur berapa? Lagi main enak, Mas. 40. Tua banget. Iya, iya. Empat tahun. Masuk. Lagi main. Papa. Papa. Sini. Anak kita kok bener lu sih. Sini. Papa lupa ya. Papa. Dedet pulang. Papa, Dedet. Dedet. Aduh. Dedek minta balon. Oh, jangan balon. Sini sama mama dulu. Ayo netek dulu. Enak. Wah, udah rame nih. Rame. Halo. Rasa pocong pagi. Ya, mas. Iya. Sehat, mas. Sehat. Ya. Rek. Mana, Mang? Aduh, makasih, Rek. Mang. Hah? Bibirnya merah tuh, Mang. Iya nih, cakep banget. Bibir dandanannya merias raut wajah dia. Bawa apa itu, Nre? Tiat. Ini yang tadi saya belanja itu. Calling special. Oh ya, tadi teleponan udah masuk uangnya? Udah. Beli apa itu? Ini. Oh, rahasia-rahasiaan sih. Ini limited edition. Buat futsal ini. Futsal, buat futsal. Keren banget nih. Cuma satu. Uangnya mana? Gak ada lah. Mang, saya mau nanya dong. Tadi kok Mamang bisa ngambil uang di ATM BRI? Kan Mamang gak punya rekening. Nah ini. Saya tuh tadi tuh pakai T-Bank. T-Bank? Produk uang elektronik dari Bank BRI. Oh. Iya. Terus kenapa nomor rekeningnya pakai nomor HP? Nah itu. Karena di situ T-Bank itu. Nomor handphone itu fungsinya sama dengan nomor rekening. Oh iya? Iya. Wah keren banget. Itu kamu kalau mau registrasi T-Bank ya, itu bisa di kantor BRI. Oh. Bank BRI bisa di situ. Oh. Atau lebih gampangnya mah, kamu kan punya tuh BRI Mobile. Ada. Itu tuh di situ, lebih gampang tuh di situ.
Tinggal kirim ya nomor handphone, SIP. Wah, kalau udah punya BRI Mobile begini berarti saya bisa daftar dong. Bisa, itu gampang. Kalau gitu saya mau daftar deh. Percaya pokoknya mah. Ini bagus nih, bikinan Indonesia nih. Siapa? Tadi ini sepatu ini. Oh itu. Iya, makanya cuma satu. Padahal nomor saya itu ya 42. Saya ambil aja ini nomor 36. Kenapa? Kecil dong. Limited edition, enggak ada lagi. Ya udah digedein aja sambung pakai spanduk. Ini lumayan. Buat pusat, Mang, ya? Si Mami juga pesen tas motif. Mami kan bisa transfer. Udah ada, ada. Udah saya siapin. Oh, udah sekalian tadi. Udah tadi. Oh, kan tadi SMS saya. Ya udah, barangnya kasih atuh. Mami capek ya? Iya. Saya kasih ini, Mang. Laper enggak? Iya, saya mau. Saya kasih. Apa ini? Sate. Sate, satenya mana? Satenya tuh di sini, di dalam hatiku. Satenya tuh di sini, harganya 1000. Satenya tuh di sini, di dalam hatiku. Satenya tuh di sini, harganya 1000. Sate, 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 ini mah cuma di sep doang tuh. Satenya di sini, soalnya mah. Satenya di sini. Iya, itu, makanya. Nih, Mang, saya kasih ini nih. Nah, yang ini aja. Blum. Apa itu, Mang? Lah inilah ya bubur kacang. Lah inilah ya bubur kacang. Kacang hijau dicampur ketan hitam. Dicampur ketan hitam, pasti oke. Tambah roti. Apa ini? Apa? Apa coba? Apa? Lah inilah bubur kacang. Yeah. Lah inilah ya bubur kacang. Bubur kacang ikan berkesan hitam. Yeah. Apa tuh? Bubur kacang bubur kacang hijau. Lagi coba ini nih. Pakai bentuk minum, nyanyi, apa yo, nyanyi, yo, nyanyi. Yo. Apa tuh? Di sini aja. Baju Mami batik bagus. Bagus sekali, Mami. Nah, itu. Indonesia banget. Tapi kurang pendek dikit, Mi. Ih, jangan. Kurang pendek, kurang panjang dikit. Oh, gitu. Tutupin lutut lah minimal. Oh, gitu. Mami, kan sini ada borok, nanti kelihatan.